Halo sobat diesel, jumpa kembali di channel Bang War. Kali ini Bang War kedatangan mesin diesel lagi ya. Nah, jadi ini tadi mesin dieselnya kan tidak bisa hidup. Jadi setelah itu kita cek, ternyata di sini ada minyak dari nozzle itu, ternyata dia tidak tembus ke dalam nih teman-teman. Nah, jadi di sini ada indikasi adanya solar yang tersumbat di dapur nozzle ini. Nah, ini pernah ada di video saya sebelumnya ya, tapi kasus ini baru ada di hari ini ya. Jadi saya akan coba ulas kembali bagaimana cara penanganannya agar mesin diesel ini bisa mudah hidupnya dan tidak tumpat lagi kalau dihidupkan ya. Jadi ini setiap dipakai biasanya berkerak dan tumpat, kemudian solarnya ini menumpuk di sini sehingga tidak bisa keluar ke piston, tidak bisa turun ke piston, makanya mesin diesel ini tidak bisa hidup ya teman-teman. Jadi kita akan coba buka dekselnya ya. Nah, itu sudah kelihatan solarnya menumpuk di dalam itu ya. Nah, itu bisa diperhatikan. Jadi kita akan coba buka aja nih dulu. Baiklah sobat diesel, jadi ini adalah mata bor yang sudah saya beli tadi ya. Jadi ini ukurannya adalah 2,5 mili ya. Nah, jadi ini akan kita borkan ke lubang nozzle yang buntu ini ya. Nah, jadi untuk penyebabnya mungkin bisa jadi karena ini letak dekselnya ini di ruang bakar, bisa jadi terjadinya penyempitan akibat panasnya itu ya. Jadi bisa jadi juga memuai ya besinya itu, jadi menyebabkan sempitnya jalur dari lubang nozzle ini teman-teman. Jadi ini akan saya bor ya. Nah, ini kita coba bor dulu. Oke, jadi ini hasil yang sudah kita bor tadi ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa ya, besarnya pun sudah sedang lah menurut saya ini. Jadi ini sudah bisa kita pasang lagi, dan nanti setelah kita skor maka kita akan coba hidupkan lagi ya bagaimana hasilnya ini. Baiklah sobat diesel, mesin dieselnya udah kita pasang ya. Jadi ini akan kita coba hidupkan ya bagaimana hasilnya. Oke, baiklah kita lanjut aja, kita coba dulu hidupkan mesin diesel ini ya, apakah sudah bisa hidup apa belum ya. Kita akan coba teman-teman. Oke sobat diesel, sekarang mesin dieselnya sudah gampang hidupnya ya. Langsamnya pun lebih enak dia teman-teman. Sudah kayak Kubota dia ya, satu-satu.
Oke, mungkin ini aja dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang mesin diesel lagi. Terima kasih sudah menonton channel ini.